Hi Swabies, welcome back to my YouTube channel. Untuk video hari ini aku akan mereview Ever White Let It Glow Mask. Nah, jadi akhirnya aku mencoba semua variannya. Sebenarnya aku udah dapat produk ini tuh dari kemarin-kemarin, tapi aku benar-benar kepengen cobain satu persatu dalam waktu 1 minggu. Kemudian di sini memang ada 5 varian. Yang pertama itu adalah Cucumber Aloe Vera. Yang ini adalah peeling masknya mereka dan ini tuh hits banget. Terus udah gitu aku juga coba yang green tea, ini yang brightening and anti acne. Kemudian ada milk oat-nya yang ini. Terus ada yang strawberry, brightening flawless. Dan yang terakhir itu adalah charcoal and matte. Sekarang aku akan review dulu yang Let It Glow Green Tea Brightening Anti Acne. Kenapa? Yang ini tuh aku pakai pertama kali pada saat pas banget aku ada jerawat di bagian kening sebelah sini. Terus reaksi kulit aku pada saat aku pakai ini tuh dia ternyata nggak kayak clay mask biasanya. Kalau clay mask biasanya tuh aku kayak wajah aku ketarik banget gitu, kayak yang aku pernah review sebelumnya. Terus kalau ini tuh enggak, dia gentle banget ke kulit aku dan dia tuh nggak bikin kulit aku kayak ketarik, sakit kayak gitu. Cuman dia ada sensasi sedikit agak dingin gitu. Dan waktu aku cobain masker ini, memang aku sengaja urutannya itu aku pakai yang green tea karena memang aku pengen lihat reaksinya ngaruh atau enggak di jerawat aku. Dan alhamdulillah pada saat aku cobain, karena memang bagian kening aku ada jerawat, itu besokannya dia mengecil dan juga kayak area sekitarnya tuh ada kering gitu, karena mungkin di sini tuh kan kandungannya ada green tea ya. Green tea itu kan bagus banget ya untuk jerawat. Jadi aku ngerasa ini benar-benar berpengaruh banget untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalau misalnya kalian kepengen coba dan kondisi kulit kalian itu lagi berjerawat ataupun lebih kayak ke oily to acne skin, aku akan saranin kalian untuk cobain di green tea mask ini karena memang ini bagus banget. Dia gentle di kulit, dia nggak bikin kulit kalian iritasi ataupun kemerahan yang sakit gitu. Dan reaksinya juga, bukan reaksi, hasilnya juga menurut aku cukup instan karena besok karena aku ngerasa jerawat aku tuh lumayan mengecil. Nah, sekarang aku akan lanjut ke review produk berikutnya. Nah, guys, masker berikutnya yang akan aku review yang Milk Oat Brightening and Hydrates. Nah, ini adalah masker, salah satu masker favorit aku di antara kelima ini. Kenapa? Ya, memang kulit aku bener-bener kering banget. Aku udah pernah cerita dari awal channel YouTube aku, kulit aku tuh kalau udah kering bisa sampai ngeletek banget. Dan waktu aku cobain masker ini tuh dia kayak membantu
apa ya, ngelembapin, karena memang ternyata pas aku baca juga dia tuh ada aloe vera juga, dan ditambah lagi aku cocok banget kalau misalnya pakai skincare yang ada aloe vera ya gitu. Terus karena di sini tuh ada milk and oatnya, jadi dia tuh dalamnya kayak ada bulir-bulir lembut gitu, kayak mungkin itu oatnya, jadi kayak bisa digunain untuk nge-scrub area-area yang diperlukan, karena memang ini tuh untuk brightening juga dan dia bisa ngilangin bekas jerawat. Jadi pas aku pakai itu, pertama aku pakai, kemudian aku keringin dulu. Nah, sesudah itu pas aku cuci, aku agak sedikit scrub di area-area tertentu aja yang misalnya ada bekas jerawatnya, karena kan memang sekarang aku tuh lumayan banyak ya bekas jerawatnya. Jadi aku pakai ini kayak multifungsi gitu loh, jadi masker sekaligus jadi face scrub aku juga. Nah, kalau misalnya kalian punya tipe kulit kayak aku yang lebih ke arah kering, aku rekomendasiin kalian untuk yang milk and oat. Selanjutnya yang akan aku review yaitu cucumber and aloe vera. Nah, ini tuh masker yang menurut aku amazing banget, karena memang peel off mask yang aku tahu itu dia kalau dicopot tuh sakit banget, karena memang aku lumayan banyak bulu-bulu halusnya, kalau ini tuh enggak. Dan pada saat aku buka dari tubuh itu, dia wanginya enak banget, dia wangi kayak timun tapi ada aroma manisnya gitu. Terus ini tuh bisa untuk brightening dan renew skin, karena memang peel off mask itu biasanya bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati kalian. Dan aku ngerasa masker ini tuh efektif banget, sekalipun dia tuh bening dan pada saat diangkat itu dia nggak terlalu kelihatan ya daki-daki kita yang kotor itulah pokoknya. Tapi kenapa aku bilang efektif banget, aku tuh biasanya pakai ini kalau misalnya aku mau make up-an, karena memang apa ya, aku ngerasa lebih, hasilnya tuh lebih flawless, ngeblend foundation juga lebih smooth permukaan wajah akunya. Jadi ini aku rekomendasiin kalian kalau misalnya kalian sering banget menggunakan kayak makeup yang tebel, terus udah gitu kalian kepengen ngangkat-ngangkat sel kulit mati kalian tapi gak kepengen yang sakit, terus udah gitu dia juga bisa kayak meregenerasi kulit kalian. Nah, kalau misalnya kalian kepengen juga yang bisa melembabkan, ini juga bisa karena memang ada kandungan aloe vera gelnya. Nah, sekarang kita lanjut ke masker berikutnya ya. Oke, untuk masker berikutnya yang akan aku review yaitu yang strawberry. Ini tuh masker paling unik yang pernah aku lihat dan aku cobain, karena memang aku belum pernah seumur hidup nyobain masker yang strawberry. Ditambah lagi aku suka banget sama packagingnya, gemes banget. Dan di sini dibilangnya yaitu brightening dan juga flawless. Jadi pada saat dipakai itu dia teksturnya tuh kayak butter, dia kayak milkshake, dan pada saat kalian cium aromanya tuh kayak strawberry juice gitu. Pokoknya rasanya, gak aku cobain di mulut sih, cuma maksud aku wanginya tuh kayak strawberry juice. Terus udah gitu, yang aku rasain di kulit aku pada saat aku pakai ini tuh, dia bisa mencerahkan satu tingkat dibandingin kulit aku sebelumnya. Jadi kayak aku ngerasa dia bisa meratakan warna kulit. Jadi kalau misalnya kalian punya keluhan warna kulit yang gak rata, tapi kalian udah gak ada flek hitam atau misalnya bekas jerawat ataupun jerawat, aku akan rekomendasiin kalian sama masker yang satu ini. Oke, habis untuk masker yang terakhir yaitu yang charcoal matte. Nah, masker ini sama uniknya sama yang lain. Kenapa? Karena memang dia teksturnya itu ada sedikit partikel scrubnya gitu, tapi lebih besar daripada yang masker yang satu ini. Dan aku akan rekomendasiin kalian yang ini kalau misalnya kalian kesehariannya tuh di luar ruangan, yang sering terpapar polusi, yang wajahnya tuh sering banget pakai make up tapi keluar ruangan, gimana sih gitu. Jadi aku pakai ini tuh kalau misalnya aku bener-bener make up tebel banget, terus aku pakai keluar rumah seharian, aku pasti bakalan ambil masker ini. Kenapa? Karena memang dia juga bisa membantu untuk membersihkan kulit kalian dengan sempurna, mendetox, udah gitu sama dia bisa juga untuk membantu ngebersihin komedo kalian. Nah, terus udah gitu, yang aku suka itu partikel scrubnya itu lebih besar, karena memang terkadang aku ngerasa dengan partikel yang kecil tuh aku agak kurang apa ya, bersih kalau misalnya aku pakai bener-bener makeup tebel kayak sekarang ini. Jadi aku akan rekomendasiin kalian sama masker ini, dan ini tuh gak kalah bagusnya sama masker-masker yang lain. Oke deh, sekian dulu video dari aku, jangan lupa subscribe dan like videonya. Nah, untuk semua produk ini kalian tinggal klik aja di bawah di linknya, akan aku tulis beli di mana. Kalian bisa beli di situ dan pastiin beli yang original. Terus, ya sih, itu aja sekian video dari aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, @febiananda. Dan jangan lupa untuk komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun itu. Like videonya, subscribe, dan jangan lupa untuk klik notifikasi bell-nya. Bye!